Hai, gue akan main game Angkot The Game. Jadi, sebagai orang yang selalu naik angkot setiap hari, gue merasa gue harus main game ini. Dan gue sangat terkejut waktu lihat ternyata beneran ada game angkot. Oke, sekarang kita main misi. Yay. Jadi gue tuh tiap hari naik angkot. Halo, perkenalkan nama saya Kifuraichu. Mana ada tukang angkot namanya Kifuraichu. Ya ampun, kenapa gue jadi mas-mas. Ah, anjir. Ah, gagal banget gue. Udah. Jadi gue tuh tiap hari kan naik kereta, terus nyambungnya naik angkot. Jadi gue pingin banget tau rasanya menjadi supir angkot tuh gimana gitu. Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu gini. Gimana cara menaikkan penumpang? Oke. Ampun. Ayo naik deh. Gue tuh mulai naik angkot tuh dari gue SD. Padahal sebenarnya sekolah gue tuh deket banget. Cuman panas. Astagfirullah. Ampun. Sorry. Cuman gue ini checkpoint. Oke. Gue panas banget. Apalagi kalau pulang sekolah. Gue suka nggak tahan. Enggak sih sebenarnya. Manja aja. Oke. Okay. Oh, iya kelewatan. Ya, jadi gitu gue harus astagfirullah. Gue tuh punya pengalaman yang indah waktu naik angkot tuh. Jadi waktu itu kalau enggak salah kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Lah, gue kemana ini? Salah ya? Woi. Sorry. Nah, sungsang. Jadi itu gue lagi jalan kan, terus itu panas banget. Gue jalan sendirian, astagfirullah, capek gitu. Terus tiba-tiba ada tukang angkot berhenti di samping gue. Terus bilang, Neng, udah ikut aja Neng. Ke kiri kan, oh iya. Udah Neng, ikut aja. Gratis gitu. Terus gue dianterin, gak sampai rumah sih. Ya ngapain juga sih sampai rumah. Terus gue dia, oke. Okay. Lah. Nah, terus gitu. Gue dianterin gratis, ya ampun tuh gue seneng banget. Faith in humanity gue tuh restored gitu. Apa sih? Yay! Gue tuh emang suka game-game yang kayak real life gitu, maksudnya kayak ini kan jadi tukang angkot, tapi bukan simulator juga sih. Kalau simulator gitu gue males mainnya. Yang kayak ya kayak gini, kayak GTA gitu suka gue. Dulu gue tuh suka banget main GTA. Gue kan merepresentasikan kelakuan angkot yang sesungguhnya, yaitu selalu nerobos, nyelip-nyelip. Kan gue suka naik angkot kan ya. Nah itu kan jalanannya suka macet gitu. Lagian lampu merahnya kayak gak bener gitu kan. Terus tukang angkotnya tuh kalau udah lagi macet gitu naik ke trotoar. Lu bayangin angkot naik ke trotoar. Motor naik trotoar aja udah ribet lah, ini angkot naik trotoar. Terus gue kalau lagi naik cuman bisa kayak serius lah. Tuh kan kalau gue yang ini, gue tuh nggak berbakat jadi komentari gitu, komentator gitu. Padahal gue suka banget sama PewDiePie sama Cry. Ini angkot mana sih warna hijau gini? Dagu. Oh, Bandung ya. Oh iya, soalnya angkot deket rumah gue warnanya putih. Gue kemarin, iya bener, gue kemarin kan ke Bogor. Sorry. Untung orangnya nggak turun terus gebukin gitu. Gue kira bakal serial itu. Ini mana sih kok nggak ada orang penumpang lain? Ya kemarin gue ke Bogor kan. Ya ampun itu. Udah tinggal dikit. No.
Restart-restart, ya ampun ya. Ah, udah lumayan juga, udah nurunin penumpang, udah segitu. Oh iya, tadi gue cerita memang. Oh iya, gue ke Bogor kan, gue pertama kali tuh ke gue ke Bogor. Nah, terus jadi tuh ada teman seangkatan gue, dia naik kereta juga, cuman beda gerbong sama gue. Nah, terus ketemu pas di stasiun Bogor. Dia terus mukanya kayak sedih gitu kan. Gue tanya kenapa. Jadi dia kecopetan di dalam itu, di kereta. Nah, jadi tuh dia kan lagi dengerin lagu pakai earphone. Nah. Lah. Ih, kenapa sih? Nah, pakai earphone. Masa tiba-tiba lagunya mati? Kan enggak logis kan ya? Dia gitu. Wah, HP-nya dicopet gitu. Terus dia lihat yang nyopet, bapak-bapak gitu. Terus lah kok tadi kayak. Nah. Terus ya udahlah dia kejar kan kayak kok kemana ini? Dia teriak copet, copet gitu kan. Tapi gue lupa deh dia tuh udah teriakinnya good. Dia teriakinnya tuh pas masih di dalam kereta atau udah di stasiun, gue nggak tahu, gue nggak nanya kan. Yang pasti rame lah, nggak mungkin stasiun sepi kap. Nah, terus dia teriak gitu kan, angkot 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 angkot. dia teriak gitu kan, copet copet. Terus gak ada yang bantuin, parah banget ya. Kalau kayak gituan di Tanah Abang udah langsung digebukin kali. Orang gue sering banget pagi-pagi gitu lagi berangkat, lagi di stasiun, lagi ada kerumunan-kerumunan gitu. Terus tapi gue orangnya kayak anti kepo gitu sih, jadi gue kayak pura-pura apatis gitu. Sebenarnya pingin sih, pingin tahu, cuman kayak gue nggak mau kelihatan orangnya. Nah, jadi ya gitu, ntar gue kayak nguping-nguping gitu, pasti ada yang copet-copet gitu. Aduh, itu kan gue jadi bingung, itu kan gue gak bosenin banget ya ngomong. Orang waktu itu kan gue lagi di Ragunan. Di Ragunan kan. Ayo cepet-cepet, isi, cepetan. Terus gue lagi di Ragunan kan. Lah kok waktunya gak nambah? Terus gue mulutnya telat. Coba lagi. Ini namanya angkot. Enggak sih. Ini mah mikrolet. Kalau angkot kan yang bentuknya depannya gini kan. Ini kan yang gini-gini gitu. Mikrolet. Loh. Loh. Kok beda main di blueprintnya itu. Bukan blueprint. Apa? Tarik mah. Ayah banget sih gue. Buset tuh di angkot gak nyantai banget. Nah, tadi gue lagi cerita apaan ya? Oh iya, jadi waktu itu gue ke Ragunan. Terus tas temen gue ketinggalan kan. Astaga, firullahalazim. Sorry, jangan. Aduh, benjol dah nih penumpang. Jedon mulu deh tadi. Ya, tasnya ketinggalan kan di Ragunan. Itu gak nyampe 2 jam. Kayak berapa sih? Sejam setengah gitu atau apa? Salah jalan gitu. Pas di buset lah kok udah jatuh aja. Dapet tip. Ya udah nggak ada beneran, udah ditanya ke satpam kan, udah hilang aja padahal ada CCTV. Gue bingung banget deh itu kemana ya. Tadi kesini salah kan ya, berarti gue harus cari jalan lain sepertinya. Aku nggak bisa. Jalan dong. Ya, ayo, kamu bisa, kamu pasti bisa pak. Oke, ayo sini naik, di, ya gimana sih? Astagfirullahalazim. Serempet deh guys. Tapi ini kota mana sih? Sepi banget. Nggak mungkin di Jakarta ada yang sepi kayak gini. Di Bandung juga ramai. Ini pasti kota Kalimantan. Iya, pasti Kalimantan. Oh iya, gue baru selesai UAS, men. UAS, gue baru selesai UAS. Kok gue jago banget ya bawa mobil? Masa kalah lagi sih? Ini ya orang. Sini, Neng. Ikut, Neng. Ikut gak lu?
dapat tips. Nah, bener nih, kita di jalan yang benar. Gue udah kuliah kan, terus sebenarnya gue kuliah ini bukan kemauan gue sih. Enggak, maksudnya gue mau kuliah, cuman gue pinginnya tahun depan sebenarnya. Soalnya gue merasa gue secara mental tuh belum siap lah buat kuliah. Emang gue kecepetan kan masuk. Astagfirullah, epic gue tuh tadi. Emang gue kecepetan kan, gue 96. Gue orangnya agak sensitif gitu sih. Gue juga bingung, temen gue, temen sekelas gue tuh ada yang HP-nya hilang di kelas gitu kan. Gue lupa deh di kelas. Iya, di kelas ketinggalan gitu, terus hilang. Nah, intinya berarti kan kalau nggak ada mahasiswa lain yang ngambil atau mungkin office boy, penumpang, yay, yes, ih seksi banget bajunya, ngetat banget, ter dicolek-colek, ada lagi, yay, rame dong, ayo naik, ya ampun. Jadi begini ya perasaannya, jadi ih lagi ngobrol, ya ampun, ih tempat baru ya, ih, oh my god, banyak banget orang. Ini apa sih, joki atau orang mau naik angkot? Ya. Gue tawa-tawa aja. Terus kan gerah ya, maksudnya udah ditanya-tanyain gitu masih nggak ngaku. Terus nggak tahu apa, gue rada-rada mulai panik gitu. Soalnya gue emang pernah hilang HP gitu. Jadi aduh, gue agak panik deh. Cuman gue tahu pasti ada yang ngumpetin. Orang hilangnya tuh pas di kelas lagi rame. Jadi tuh gue lagi dengerin lagu, terus gue mau masukin earphone gue ke tas gue, terus HP gue taruh kan di meja, terus tiba-tiba hilang gitu kan. Pasti ada yang ngambil lah gitu, kayak iseng-iseng gitu. Kalau yang kejadian teman gue kan emang lagi pulang sekolah ditinggalin gitu. Ini yang lagi rame-rame, awas lu semua. Ya. Ulang lagi. Ya udah gitu kan. Terus akhirnya karena gue udah kesel banget, pengen cepet-cepet pulang, tuh kan gue jadi, aduh, jangan nabrak-nabrak lagi deh. Gue harus jadi tukang angkot yang baik sekarang. Udah kesel gitu. Udah deh, gue orangnya kalau kesel nggak main tangan sih sebenarnya. Cuman ya waktunya habis. Ayo dong, cepetan. Ayo, gimana dong? Ayo, naik. Cepetan. Aduh, ada waktu nggak? Aduh, cara dapetin waktu gimana sih? Ayo, naik. Semua, orang. Masuk. Yes. No, lah, kok? Ayo. Aduh. Astagfirullah, ya ampun ya Tuhan. Ya kok gini? Kayak gue udah gak sanggup, udah jam 3, udah jam 3 lewat 10. Okay, thanks for watching guys. Don't forget to subscribe. Leave comment ya. Video gue sepi-sepi banget komennya, ya kan, gak apa-apa kok, komen ya, komen. Terserah mau komen apa, mau ngehinain ya, gue juga gak apa-apa, gue udah biasa kok dihina. Bye, thanks for watching. Aduh, tangan gue keringetan, jadi nyetrum.